Dapat lima waktu ni. Nampak? Itu Bani Israel. Itu Ta'ala masukkan ayat-ayat ini sebagai peringatan kepada memang sasaran dan kita supaya tidak meniru perangai Bani Israel ni. Bila ada berlaku sesuatu, dia bukan nak menyelesaikan, dia mencari jalan nak kecoh lagi. Pasal apa? Ada motif-motif dia. Itu cerita dia. Macam Liberty disebut oleh pengarah kita kan? Ada motif dia. Motif dia apa? Nak menyembunyikan siapa pembunuh sebenar. Jadi dia bertepuk dalam sekali tu Ta'ala perintahkan Nabi Musa bagi tahu pada Bani Israel, cari seekor lembu betina. Lepas jumpa, sembelih. Ambil anggota badan, anggota mana-mana anggota badan lembu betina ni, pukulkan pada si mati. Si mati ni akan bangun dan menceritakan siapa pembunuh ni. Nak cari seekor lembu betina pun daging macam-macam tu, betul perangai apa ni? Jadi kita jangan macam tu. Bila kita terima arahan, apatah lagi perintah Allah SWT, sami'na wa ata'na. Ini sikap kita. Kita dengar dan kita jangan tanya kenapa sembahyang fardu lima waktu tak boleh dua waktu. Contoh, kenapa kena puasa bulan Ramadan je tak boleh puasa bulan lain ke? Kena puasa bulan Ramadan juga. Kenapa diperintahkan puasa bulan Ramadan? Kita ada 12 bulan, tak boleh tukar-tukar. Tahun depan bulan Syaban pula. Tahun lagi satu bulan Muharram. Tahun yang kemudian-kemudian bulan Rajab pun tak boleh. Kena Ramadan juga dia tak tahu. Kenapa? Ada manusia yang tanya jenis-jenis ini dia pun persoalkan syariat hukum hakam Allah SWT. Kenapa orang mencuri kena potong tangan? Dia persoal. Kita kata itu perintah Allah. Tetapi pencuri macam mana yang di potong tangan ni? Bukan semua orang yang mencuri di potong tangan. Kena faham. Kalau orang mengaji fik jenayah, dia tak faham jenis orang macam mana yang hukumannya dipotong tangan. Kalau orang tu mencuri duit bank pakai online, mencuri bank, satu orang pelanggan 5 sen masuk akaun dia. Kalau 1 juta, berapa dia dapat? Dia curi duit orang. Itu potong tangan sesuai ke potong tangan? Itu kena fikir tu. Kalau kita fikir, kita akan lihat bahawa sebenarnya asas hukuman pertentangan itu bagaimana. Tapi ada orang bertikai. Dia kata kenapa pertentangan ni, kenapa pertentangan ni? Tak boleh ke hukuman lain? Kenapa orang berzina kena sebat satu kali? Dia suka sama suka, rela ya? Dia dah suka sama suka, bukan rogol. Betul tak? Mana satu jenayah? Yang paksaan ke ataupun yang suka rela? Mana satu jenayah? Suka sama suka ke? Pertumbuhan suka-suka ataupun rogol yang jenayah? Dan tentulah rogol jenayah kan? Ya tak? Ada seksyen ni tuan-tuan dah tahu kan? Dalam perkenaan saya. Tapi dalam Islam, suka-suka pun kalau di luar pernikahan tetap dikira haram satu jenayah. Ada hukumannya. Sebab 100 kan? Tak percaya tengok filem Semerah tadi. Anak tu pengulu tau. Anak tu pengulu. Tak ada kira anak aku pun kalau dia berzina, jalan. Kena hukum ke? Jenuh taruna pujuk tok pengulu. Jangan, sudahlah tu, cukuplah tok pengulu. Tak ada. Mengikut syariat Islam, aku kena sebat mereka 100 kali sebatan. Sebenarnya dia daripada kisah, satu kisah pada zaman Syedah Umar bin Khattab dulu. Ketika anaknya sendiri melakukan perzinaan, dihukum 1 kali. Anak dia waktu disebat, anak Syedah Umar ni, waktu disebat tu dia mati. Itu cerita dia, ambil dalam surah hadis tu. Anak dia sendiri berzina ni, anak Syedah Umar sendiri berzina, dihukum sebat 100 kali. Mati ketika disebat, tak berhenti. Walaupun dah terpulai jadi mayat, Syedah Umar tetap sebat sampai 100 kali. Itu cerita dia. Jadi ada orang tikai, kenapa zina ni kena sebat 1 kali? Dia suka sama suka. Ini jenis orang yang mempertikaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita, apa perintah Allah, terima. Sami'na wa ta'na. Perintah manusia, selagi dia tak bercanggah dengan perintah Allah, kita terima. Kalau bos tu cari, tolong carikan aku kasbuk 1 katun. Tak boleh. Tuan tak boleh, tuan ni kasbuk ni haram tuan. Kau nak buat tak buat? Kalau kau tak buat, tak tertip. Aku adukan ke jeep. Sudah. Kita pergi adukan jeep lah. Bos saya semua beli kasbuk 1 katun. Saya kena beli ke tuan? Contoh, kena naik kes
KMT, Jeep, Anchor perintah dia. Kita jawablah depan pegawai-pegawai Jeep. Tuan, macam mana saya tak ingat perintah ni? Perintah bos saya tuan, bos saya suruh saya beli. Waktu non muslim, contoh. Dia suruh saya beli Carlsberg 100 katun. Mana boleh tuan? Dia ada anggota non muslim, biarlah anggota non muslim dia beli tuan. Takkan saya yang kena beli tuan? Kita boleh jawab. Ini perintah, ini bercanggah dengan syariat Allah. Orang yang beli agak, dosa dia macam orang yang minum arak juga. Ha, tu kena faham. Ha, jadi kita nak menerima perintah manusia pun kena ikut tengok juga. Tak boleh kita ya tuan. Ya tuan. Nak naik nak recommendation naik pangkat. Ya tuan. Kami pun beli ya. Jangan. Ya. Ha, tidak ada keberkatan kita kena tu ingat tu eh. Insya-Allah. Itu sebenarnya punya nilah. Baik. Kemudian ayat yang ke-73, auzubillahi minasyaitanir rajim la tadribu bi ba'dih. Ya. Maka kami kata kami berfirman kami Allah Taala idribu ba'dih dia pukullah orang itu dengan sebahagian anggota lembu itu. Ah ni cerita ni. Maknanya bila lembu kita sudah sembelih, ambil sebahagian anggota lembu ni pukul kat orang yang mati ni tadi. Ah itu dia. Eh. Kadzalika yuhyillahu al-mauta. Begitulah Allah Taala menghidupkan orang mati. Ah ni cerita zaman dulu lah, zaman kita tak kira. Zaman dulu orang tak bertaubat kena bunuh diri. Zaman Nabi Musa, orang yang berdosa nak bertaubat, macam mana caranya? Bunuh diri. Tikam bunuh diri, tikam perut tu mati, lepas tu tak boleh hidup mati. Ah kita tak sampai tangga tu. Agak-agak SM kalau duduk zaman tu je. Dah banyak berdosa SM, mengadu kepada ya Allah, macam mana aku nak bertaubat dengan Allah. Kata Allah Ta'ala, kamu nak bertaubat, kamu kena tikam diri kamu mati. Macam, satu. Sebab tu Allah Ta'ala tahu dah kita akhir zaman ni macam mana. Ini kita ni. Nabi dah kata, apa dia? Tubu dunia wa karahiyatul maut. Apa dia? Cinta dunia takut mah, takut mati. Memang Allah Ta'ala dah tahu lama dah. Nabi SAW tahu lama dah perangai kita akhir zaman ni. Jadi Allah Ta'ala sediakan satu bercara bagaimana kita akhir zaman ni nak bertaubat ke atas segala dosa kita buat. Apa dia? Tak kira. Kan? Menyesal, tinggalkan, berazam tak buat lagi, mandi taubat, semayang sunat taubat, settle. Usir kita. Dan cantik pergi umrah. Itu yang orang salah faham. Dia dapat usir banyak-banyak, dia pergi umrah, lepas tu balik buat usir balik. Ini mempermain-mainkan konsep taubat. Kalau dah kita bertaubat, tinggal tu boleh lah. Janganlah kita anggap pergi umrah tu cuci dosa. Dia tak, dia dapat usir banyak-banyak. Lepas tu pergi umrah dia cuci dosa. Aku dah bersih lah. Lepas tu balik ke Malaysia dah bersih balik. Haa ini peninggal kan. Kalau dah kita balik daripada umrah, usahalah supaya tidak melakukan dosa besar. Dosa kecil memang tak boleh lah. Kecil ni dosa kecil ni tak boleh lah. Dosa besar ni kita boleh. Memang wajib kita hindarkan. Ha, dosa kecil memang tak boleh buat lah. Kita, sikit lagi azan kat sebelah. Baik, kemudian kata okey, wa yuriikum ayati la'allakum taqilun. Dan diperlihatkan kepadanya, diperlihatkannya kepada kamu bukti-bukti kekuasaannya menurut kamu berfikir. Apa bukti kuasa Allah Taala? Dengan pukulan anggota lembu pada si mati itu, si mati itu ditakdirkan Allah bangun hidup semula dan menceritakan siapa yang bunuh dia. Lepas dia cerita tu dia mati. Ah tu cerita dia. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berkuasa menghidup dan mematikan. Wallahu yuhyi wa yumiit. Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan. Itu kuasa Allah. Dicabar oleh Namrud. Kita baca dalam surah Al-Baqarah nanti ayat-ayat yang kemudian ni. Namrud kata apa? Ana uhyi wa yumiit. Aku pun hidupkan mematikan. Macam mana cara ni Sam? Dia suruh askar panggil dua orang banduan dalam jail. Panggil dua banduan, dua orang. Bawa sini dua orang banduan tu. Dah bawa dua orang ni. Yang seorang A, seorang B. Okey. Kata Namrud kepada A, kepada apa ni, anggota algojo dia lah. Okey, A ni kau bunuh. Mati A ya. B, B ni takut, B ni hantar balik ke penjara.
Nama kata apa, kata apa, apa benda Nabi Ibrahim? Kau tengok ni.